Terima kasih masih di iNews Papua. Saudara dorang, dari tahun 2016 hingga tahun 2018, total rumah yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Provinsi Papua telah mencapai 1.410 unit rumah. Sebagai penghubung dari pemerintah kepada masyarakat, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Non-Vertikal Tertentu, SNVT, untuk memberikan bantuan stimulan perumahan swadaya di Provinsi Papua mulai dari tahun 2016 sampai 2018 di Kabupaten Kota, perwakilan dari Kementerian PUPR, Dirjen Penyedia Perumahan telah membangun sebanyak 1.410 rumah. Hal ini disampaikan oleh Kepala BNVT Provinsi Papua usai pelaksanaan pembukaan kegiatan Rapat Sinkronisasi Program Penyediaan Perumahan Papua 2018. 2016 sampai dengan 2018 untuk kegiatan, salah satunya itu BSPS, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Itu total sampai ke 2018 itu sebanyak 1.410 kakak masyarakat ya, kakak yang dapat bantuan ini. Itu untuk BSPS. Ya. Kemudian untuk rumah khusus, dari tahun 2016 sampai dengan 2018 itu sebanyak 1.410 rumah. Itu rumah yang memang permanen, tipe 36. Malidikin menambahkan, masih terdapat 6 kabupaten lagi yang hingga kini pemerintah belum bisa memenuhi permohonannya. Sehingga diharapkan pada tahun 2019 nanti hal tersebut dapat dilaksanakan dengan bantuan langsung dari pemerintah pusat. Selain itu dirinya juga menyampaikan amanat presiden melalui Kementerian PUPR benar-benar fokus pada infrastruktur di tanah Papua. Salah satunya Dirjen Penyediaan Rumah yang mana saat ini terdapat 300 unit rumah di 10 kabupaten yang pekerjaannya sudah dilelang. Sementara untuk BSPS ada 5.000 kepala keluarga dan 13 kabupaten yang mendapat bantuan. Sedangkan untuk rumah susun dan permanen terdapat pada 10 kabupaten, sehingga diharapkan pada akhir bulan Mei mendatang seluruh pekerjaan penyediaan pelayanan perumahan sudah dapat dikerjakan. Fredy Numbuba, News Jayapura, memberitakan.